Dalam perjalanan pi ke kebun ni, Pak Long akan tengok lopak-lopak ayam yang ada di atas jalan ni. Pak nampak tak tu ada ayam? Bermaksud malam tadi memang hujan lebat. Kalau hujan lebat, dia akan takung lah ayam-ayam atas jalan ni. Jadi di kebun Pak Long tu, hari ni tak payahlah kita jurui. Macam tu. Walaupun di sebelah siang ni panas, malam dia hujan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Pak Long, apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana nampak mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Pak Long mai pagi sebab hari ini hari cuti. Pak Long cuti 9 hari. Alhamdulillah ada cuti sekolah. Untuk cuti sekolah ni Pak Long taklah merancang untuk balik kampung sebabnya baru saja Pak Long balik hari itu dan bulan depan pun Pak Long akan balik untuk raya haji di Kedah. Hari ini mai nak tengok itik serati Pak Long betina tu. Macam mana? Kalau dia bertelur, kita kekalkan dia duduk di dalam tempat bertelur tu. Kalau dia tak bertelur, hari ni kita akan buat satu cara macam mana kita tak mau bagi dia terbang lah. Potong sayap dia ke, kerat ke, potong leher ke. Macam mana? Jom. Mari kita tengok itik serati Pak Long. Kalau hangpa tengok macam yang Pak Long cakap tadi, rumput cepat betul naik. Ni Pak Long baru mesin je 4-5 hari dah naik macam ni dah. Sama juga macam di sini. Nampak? Dah naik tinggi ni. Ni baru mesin ni. Tak sampai seminggu lagi. Itik Pak Long. Lepas selamat saja duduk di sini. Sepasang ni kita nak tengok dulu adakah dia bertelur. Kalau dia tak bertelur, maksudnya dia pi ke kebun sawit tu hanya untuk suka-suka. Pi duk mandi, pi duk lepak situ, itu saja. Kalau ada telur, bermaksud dia pi sana, dia pun bertelur di sana. Mari kita tengok adakah ada telur ataupun tak ada telur dalam sarang tu. Okey, cik, bersih saja dalam ni sebabnya depa duk dua ekor saja. Telur tak ada, cik. Belum tarik tengok. Tak ada. Memang tak ada. Bermaksud dia pi saja-saja. Hari ni Pak Long tak mau kurung dia di sini. Sebabnya Pak Long ni untuk itik-itik ni bukanlah matlamat nak kurung. Itu cuma Pak Long nak tengok adakah dia pi bertelur di sana ataupun tak bertelur. Ni, hak jantan ni, hak besar ni jantan. Masalah dia yang betina. Cik, Pak Long ni bukanlah berpengalaman sangat bela itik ni. Tapi pernahlah bela itik masa awal-awal dulu Pak Long buat kebun. 2 tahun dulu Pak Long pernah masukkan di sini itik packing, iaitu itik daging yang warna putih itu. Satu lagi jenis itik kaki Campbell. Ataupun disebut juga sebagai itik telur yang warna hitam tu. Itik telur tak ada masalah, cik. Dia bukan jenis terbang-terbang tu, tak. Itik packing pun sama juga. Mungkin itik packing Pak Long tak dapat dia terbang, tak dapat tengok sebab Pak Long bela sekitar 60 hingga 80 hari saja. Lepas tu Pak Long sembelih. Ni masalahnya ni. Itik nila disebut juga sebagai maskovi tempatan, juga disebut sebagai itik serati. Kalau di Indonesia, Pak Long tak pasti dia sebut itik apa. Yang betina khususnya bila capai umur 4 bulan hingga ke 6 bulan, dia badan dia ringan je, dia boleh terbang. Jantan tak? Hari ni kita nak lepaskan jantan yang pertama, kemudian Pak Long nak ambil, nak tunjuk ke hangpa macam mana kita nak buat itik maskovi, itik nila yang betina ni. Kita nak potong macam mana cara dia. Let's go. Itik nila ataupun itik serati ni kita bela untuk 2 tujuan lah. Yang pertama untuk telur dia, nombor 2 untuk daging dia. Hampa tengok sendiri, Pak Long tunjuk pada hampa, dia punya bulu dia memang cantik je. Yang Pak Long bela ni warna putih, ada yang warna hitam saja, ada juga yang campur hitam putih, ada juga yang warna lavender. Okey, cek yang belah
kanan ni adalah jantan Palung nak tangkap dulu. Kita nak pergi lepas di tempat asal. Kawan dengan Jenggu di sana. Mas Cik, Mas Cik. Jangan takut, Cik. Jangan takut. Okey, Cik. Dapat. Okey, dapat, Cik. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dah, dah, dah. Diam, 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 diam. Jenggu dah nampak dah Palung bawa kawan dia. Okey. Ni, Palung lepas ni. Okey. Dah, dah. Okey. Itik ni, Cik, kalau hampa nak bela untuk daging, Pak Long syorkan kat hampa, hampa bela yang jantan. Sebab yang jantan tu akan mencapai 4 kilo dalam masa 6 bulan. Jadi keuntungan tu lebih, Cik. Okey, jom kita tengok itik yang betina tadi tu. Pak Long nak bawa gunting, Pak Long nak tunjuk kat hampa. InsyaAllah kita kongsi sama-sama maklumat ni. Memang betul, Cik. Pada awalnya, Pak Long memang kesian sangat. Pak Long tak tergamak nak potong dia punya sayap untuk tak mau bagi dia terbang. Oleh kerana ramai di kalangan hampa yang syorkan kepada Pak Long, malah hampa juga bela itik ni banyak. Ada yang bela 40 ekor, ada yang bela 30 ekor, ada yang mencapai sampai 100 ekor mengesyorkan benda yang sama. So, Pak Long... Pak Long terima. Okey, kita buat sama-sama. Minta maaf kalau Pak Long tunjukkan ni tak betul ke ataupun macam mana. Sebelum Pak Long buat benda ni, sebelum Pak Long buat video ni, Cik, Pak Long dah tengok dulu, Pak Long dah kaji dulu, tanya orang macam mana cara yang terbaik untuk kita potong sayap dia. Jom, ada beberapa cara. Pak Long nak buat yang terbaik. Mana gunting? Okey, Cik, untuk nak memudahkan keadaan, tak mau bagi dia terbang, tak mau bagi dia terlepas, Pak Long buat dalam laut dia lah. Macet, macet, macet. Macet, jangan lari, jangan lari. Okey, Cik. Macam Pak Long cakap tadi, yang jantan tu 4 kilo, tapi yang betina ni dia ringan saja, Cik. Pak Long rasa lebih kurang dalam 2 kilo macam tu. Tak ke tak sampai. Inilah perbezaan antara kita bela jantan dengan betina. Pak Long syorkan juga kalau hampa nak bela itik peking pun sama juga. Bela yang jantan. Cari anak jantan. Cara cari anak jantan Pak Long dah tunjuk dah. Okey, Cik. Cik tengok sendiri ya. Dia punya bulu lawa, Cik. Jadi itu sebab Pak Long tak tergamak nak potong. Walau bagaimanapun ada beberapa cara yang Pak Long tengok dalam YouTube. Macam mana mereka nak menghalang daripada itik serati ni terbang. Cik tengok sendiri. Untuk itik serati betina. Nampak tak, Cik? Ada dua. Ni di bahagian atas ni ada satu bahagian yang kepak yang pendek ni. Yang satu lagi di bahagian sini. Cara yang pertama yang Pak Lu jumpa ialah dengan cara menjahit. Menjahit menggunakan benang dan jarum. Dia jahit, dia rapatkan ni. Dia rapatkan ni. Satu, dua, tiga, empat, lima... Lima ni dia jahit macam ni. Dia jahit macam ni. Manakala yang bahagian sini pula, dia rapatkan, dia jahit macam ni. So dia akan dapat dua macam ni. Bila dua macam ni, itik serati ni tak dapat nak terbang lagi. Nah, nanti kita jahit dia rapat seperti ini. Gak bisa dibentangkan seperti ini. Jadi dia nanti gak bisa terbang. Intinya seperti itu, bos. Saya seperti ini saja, bos. Enggak itu, cuma untuk mengikat saja lah intinya. Supaya dia enggak bisa dibentangkan sayapnya. Intinya seperti itu saja, bos. Ada yang buat sebelah saja, ada juga yang buat dua-dua belah. Itu cara yang pertama. Cara yang pertama tu pun bagus juga. Tapi kita kena ada tok guru ajak kita cara-cara kita nak jahit. Okey, Cik, habis cara yang pertama. Cara yang kedua ialah cara cabut bulu. Cara cabut bulu, pegang ni yang atas ni, pegang, rentak macam tu. Kita tak boleh cabut pelan-pelan macam tu. Kalau kita cabut pelan, menyeksakan itik ni. Slow-slow, sakit. Macam kita cabut rambut kita, cabut pelan-pelan, sakit, Cik. Cerak, tarik macam tu. Tapi, adakah kita sanggup cabut? Kesian, kan? Nombor dua, cara cabut. Okey. Nombor tiga ialah cara potong. Ni, dia ada macam ni, Cik.
Cik potong macam ni. Perak, 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 perak. Potong. Potong. Okey. Tadi, berbalik kepada keadaan asal dia yang cantik. Bila kita potong terus macam ni, tak lagi cantik itik kita. Ada yang syorkan kepada Pak Long. Dan Pak Long tengok, yang Pak Long nampak paling efisien ialah kita menggunting. Menggunting bulu-bulu kecil dia ni. Mengikut macam ni. Contoh, kita tak potong macam ni. Kita potong macam ni. Pak Long buat satu lah. Tunjukkan apa. Okey, kita ada satu ni. Dia pun tak sakit. Potong daripada atas ni. Macam kita potong rambut. Okey, nampak tak? Pak Long dah potong sikit. Ni potong lagi. Dia pun tak sakit. Jangan potong dia punya yang panjang ni. Yang panjang ni potong itu. Pak Long tak tahu dia sakit ke tak sakit. Jadi Pak Long potong macam ni. Dia pun boleh duduk diam saja. Nampak? Potong lagi. Sakit dah, Cik? Tak kan? Okey. Okey. Ha. Satu-satu kita potong. Supaya bila dia nak terbang tu, dia tak dapat nak terbang. Angin. Ha, tak dapat nak lonjakkan badan dia. So, Pak Long buat macam ni. Dalam video tu juga, dikatakan bila buat macam ni, dia tidak menghilangkan kecantikan itik ni. Nanti Pak Long tunjuk. Pak Long buat dulu nah. Diam-diam nah, diam-diam nah. Diam-diam, diam-diam, diam. Diam-diam. Dah lagi. Dia lari pergi sana pula dah. Okey, Cik. Pak Long dah siap dah potong dia punya sayap. Nanti Pak Long nak tangkap. Pak Long nak tunjuk perbezaan di antara sayap yang dah dipotong dengan sayap yang belum dipotong. Sat-sat. Mai sini, Cik. Mai. Nak tunjuk ke depan, Mai. Mai sini. Okey, Cik. Pak Long dah potong dah dia punya sayap dia. Mari kita tengok. Tadi Pak Long tunjukkan apa. Dia punya sayap dia macam ni, Cik. Sayap asal dia. Nanti. Sayap asal dia. Nampak tak? Macam ni. Tapi bila dapat lu potong macam tadi tu, sayap asal dia, dia berbentuk macam ni. Ni perbezaan dia. Nampak? Perbezaan dia. Tu. Satu yang belum dipotong belah ni, yang belah ni dah dipotong. Kalau jadi macam ni, keseimbangan untuk dia terbang dah tak ada, dah habis. Kalau dia terbang pun, dia akan sengit sebelah. So, Pak Long disyorkan bila Pak Long tengok YouTube tu supaya dibuang sebelah saja. Tak perlu buang dua belah. Dan, hampa tengok sendiri lah. Pak Long buat macam ni. Hampa nampak tak? Kalau dia duduk macam ni lah. Nampak lawa tak? Lawa kan? Habelah ni lawa tak? Tetap lawa. Kalau kita potong macam ni tadi, dia dah tak lawa. Jadi, kecantikan dia Pak Long nak jaga juga. Supaya nilai estetika tu ada lah. Nampak? Okey, jom kita bawa pergi sana. Tak payah kurung lah dia. Jom, mari cik, jom. Jom. Baik cik ni. Kita boleh lepas dia. Lepas ni dia tak dapat nak terbang lagi. Dia duduklah bebas di sini. Pergi cik, pergi. Tu. Nampak? Tak ada perbezaan pun. Masa Pak Long potong dengan tak potong. Jadi, ni adalah cara yang terbaik lah. Mana jantan tadi? Dia pergi cari jantan dia lah tu. Untuk yang jantan, Cik, tak payah potong. Biar pergi ke dia. Hei. Mana pijak dia pasal apa? Nampak tak? Dia dah tak boleh terbang. Kalau dia terbang, Pak Long potong sebelah lagi.
Kalau cuma letak di bawah sini saja. Belah sana tu jenggo, belah sini dia. Pulok. Nanti dia boleh mai bertelur di sini. Alhamdulillah cik, kerja pertama Pak Long di kebun ni pagi ni dah siap. Pak Long dah tengok rupa-rupanya dia belum bertelur dan Pak Long bagi satu peluang yang lain untuk dia lepas bebas bersama dengan jenggo dan si jantan dia. Tapi Pak Long kena bagi syarat iaitu potong dia punya bulu. Pak Long potong bulu, bukannya potong dia punya sayap. Itulah cara yang Pak Long buat daripada analisis daripada apa yang Pak Long tengok dalam internet. Terima kasih banyak-banyak kerana hampa mai tengok di channel Kebun Abah. Itulah yang boleh Pak Long kongsikan dengan hampa semua di channel Kebun Abah. Salam jumpa lagi. Moga apa yang Pak Long tunjukkan ni memberi manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.